memulai bisnis sepatu second ya, branded ini sejak kapan, Mas? Sejak tahun 2021, jadi berjalan kurang lebih 1 tahunan sampai saat ini ya, Pak. Iya. Itu awalnya apa? Emang karena hobi koleksi sepatu atau seperti apa? Iya, memang saya kan dulu memang olahragawan, jadi berinisiatif untuk buka toko sepatu yang dulunya memang awalnya memang sepatu olahraga dan lain-lain seperti itu. Terus dengan berjalannya waktu, dunia thriftingan sampai saat ini kan banyak sekali digemari oleh masyarakat. Jadi kaum muda-mudi itu banyak yang mengenal dunia thrifting. Jadi saya coba mengembangkan dunia thrifting di bidang sepatu second branded. Second branded ya. Itu omsetnya sampai berapa, Mas, per bulannya? Syukur alhamdulillah untuk omset satu bulannya itu kalau di kios offline di sini kurang lebih satu bulannya kurang lebih 20 juta seperti itu. Iya. Terus apa untuk sepatunya ini ambilnya seperti apa, Mas? Pasang-pasang atau? Ya, kalau saya sendiri itu ngambil langsung dari bal, Pak. Jadi satu bal itu isinya 100 pasang seperti itu. Cuman ada kala juga yang memang ambilnya memang satuan, cuman kebanyakan memang bal. Oh iya. Ya. Terus untuk harga, Mas, ini sepatu second branded ini dijual mulai berapa sampai berapa? Iya, Pak. Untuk sepatu second branded ini kalau Nike Jordan itu tetap dari 500.000, Pak. Ini sudah dapat sepatu second branded Jordan itu sampai 500.000 sampai 1.500. Harganya berkisar seperti itu, Pak. Itu kalau harga barunya sampai berapa, Mas? Harga barunya itu minimal sekali itu 3 jutaan. Bahkan sampai ratusan juta ada juga. Ya. Ya, artinya di Blitar juga peminatnya untuk sepatu second branded ini lumayan banyak ya? Iya, lumayan banyak. Di Blitar sendiri juga kayak thriftingan sepatu ini sama peminatnya juga alhamdulillah banyak juga. Terus dari Blitar, dari luar kota Kediri, Tulungagung, bahkan Malang sampai Surabaya pun juga alhamdulillah banyak pelanggannya, Pak.